Hai, Assalamualaikum. Nama aku Mun Zirhim. Aku nak share sikit pengalaman aku lah tentang penyakit gout. Aku ada terbaca satu artikel ni tentang gout. Yang mana gout ni terjadi? Dia terjadi di bahagian celah-celah sendi. Sebab kandungan asid yang tinggi, asid urik lah. Asid urik yang tinggi yang lebih daripada paras normal, iaitu 7 dan ke atas. Dan ianya menyerang kebanyakan orang yang lelaki berdengar perempuan. Dan bila aku baca lagi, penyakit gout ni punca dia daripada pengambilan makanan yang berprotein tinggi. Macam contohnya daging merah, makanan laut dan yang jenis suka makan, yang jenis suka tak makan sayur. Macam akulah, selalunya orang yang berbadan besar ataupun gemuk ni memang potensi tinggi nak kena gout. Bukan saja gout tapi penyakit-penyakit lain pun boleh dapat atau tak. Jadi bila hampa makan makanan yang protein tinggi dalam skala yang kerap, purin dan asid urik tak boleh nak buang secara efisien. Bila purin dengan asid urik ni tak boleh nak buang secara efisien ni lah, dia berkumpul di sekeliling sendi dan selalunya daripada sendi-sendi kaki di celah-celah kan. Kalau dah teruk, dia akan naik ke bahagian siku. Dan kalau orang yang kena gout ni, dia memang mostly dia suka makan, memang melantak tak ingat dunia punya lah, tolak batu dengan kayu je. Tapi lama-lama kalau tak kontrol benda-benda yang berprotein tinggi ni, asid urik tu dia akan tukar jadi hablu garam. Dan yang ini yang buat dia jadi cucuk menyucuk dekat sendi. Dan kalau dah kena serang, alamat, memang kalau hang sentuh je memang terus menjerit lah. Tak usah nak kata seret terkena kain sikit pun memang dah terjerit-jerit lah, terjerit-jerit, terlompat-lompat, semua dah ada dah. Kena kawan-kawan yang memang kerana suka menyakat kan, memang siap lah, silap-silap boleh putus kawan. Dia punya sakit memang tak dibawa bincang punya lah. Kalau siapa yang memang kena gout ni, pernah kena gout tu, bila gout tu mai, kawasan yang kena tu dia akan rasa panas, dia akan merah, dia akan rasa bengkok. Kalau tak makan ubat, memang mau seminggu lebih memang tak boleh jalan. Masa yang kena ni selalunya memang dia akan jadi kencing kerap. Bila kencing kerap ni, dah lah kena gout, kena kencing pula tu, memang orang kata miserable lah time ni kan. Waktu ni selalunya ubat gout no lah jadi peneman hidup waktu yang kena gout. So macam mana boleh aku tahu? Sebab aku pernah kena serangan gout. Aku kena serangan gout ni pada 2019 yang lepas. Mula-mula kena tu macam tak ada apa lah, ingat sebab terpercut kat atas jalan. Tapi lama-lama dia makin bengkok dan rasa menyucuk. Siap masa ni aku pergi fizioterapi sebab bajet sakit sendi lah. Aduh, memang jam habis lah. Bayangkan, aku memang tak pernah kena gout dan memang tak ada experience pun kena gout ni. Memang tak ada bajet lah. Sekali bila aku pergi check tu, tu dia asid urik tinggi, sudah aku dah gout dah pula. Sebab tak ada dalam keluarga aku yang memang kena gout. So macam bermulalah episode aku dengan gout. Pak aku pun macam pelik lah, sebab macam dia tak pernah kena gout, abang aku tak pernah kena gout, tapi aku kena kan. Macam mula-mula dia main tu serang gout sikit je, masa ni insaf sikit lah nak pantang sat, agak sakit telah gout no, ubat yang doktor bagi tu. Tapi tak serik, time ni memang tak serik lah. Memang pergi bantai lagi lah, makan orang kata pantang tengok. Lepas tu memang lepas tu lepas tu mulalah kenalah serangan gout kan. Lepas tak kena gout tu seminggu sekali memang kena. Aku memang pelik pasal apa, sampai ada tahap memang aku kena cucuk punggung time ni. Rasa dekat 4-5 kali lah aku kena cucuk, sebab memang tak tahan sangat dengan sakit gout ni. Tapi macam biasalah, sakit sikit cucuk, sikit sikit cucuk. Aku tak tahu kata benda ni ada efek jangka masa panjang. Sampai satu tahap doktor ni dia bagi tahu, kata ni awak ni, awak dah kena makan ubat gout yang tiap hari punya ni, sebab dah terlampau kerap. Tapi firstly kena check buah pinggang dulu lah, sebab sakut dah efek ke buah pinggang, sebab memang dah kerap sangat dah ni. Jadi saya takut memang asid urik terlampau tinggi. Bila asid urik terlampau tinggi,
memang kena makan ubat yang makan hari-hari punya tu. Kata, weh, time ni aku pak bajet pun benda ni beli pack kat bawah pinggang sebab aku memang tak buat research pun pasal gout ke apa ke. Balik tu, aku memang termenung lah sat. Aku kata, nak kena pantang ni. Sebab benda takkan nak makan ubat hari-hari. Jenuh lah kalau macam duk serang banyak kali ni. Lepas tu nanti akan, maksudnya kita bila dah kena serang selalu, maksudnya buah pinggang kita tak dapat tapis protein dengan betul. Lama-lama dia akan jadi rosak buah pinggang. Lepas dah kena tu pula, takkan nak cik nak seret kaki habis kena, seret kaki habis kena, lepas kena, kena seret kaki kan. Memang seksa lah nak jalan pun. Nak buat kerja pun susah, nak pergi kerja pun susah. Lepas tu aku dah start bantang. Bila aku start bantang, aku serius pantang. Kalau boleh aku nak buang gout ni jauh-jauh. Sebab aku rasa macam seksa lah gout ni. Aku tak dapat bayangkan orang yang macam dah 10 tahun, 15 tahun yang memang dah lama dah kena gout. Okay, time ni aku nak cerita lah. Time ni aku dah start, aku start makan sayur banyak. Walaupun aku ni not in favorite sangat lah untuk nak makan sayur. Lepas tu bila aku start makan sayur banyak, aku minum air bagi cukup. Aku tambah sikit supplement. Since bini aku tu pun buat shakeling, so alang-alang kita try tengok mau jadi ke tak. So time ni pun aku dah kurang makan daging. Aku dah kurang makan benda-benda yang menyebabkan untuk nak trigger gout, seafood apa semua aku dah tolak tepi dah. Tapi time ni memang kena serius lah. Aku memang serius untuk nak buang. Mula-mula tu macam ngilat-ngilat juga. Tapi aku fikir-fikir balik, takkan nak makan ubat selama-lamanya kan. And then okay, tak apalah, aku start ubah aku punya style. Plus aku ambil makanan tambahan sikit, which is supplement kan. Waktu awal tu dia duk main serang juga. Gout ni dia serang juga waktu seminggu, dua minggu tu. Kata dia tak mau surut-surut. Dia tak mau macam kalau aku makan, salah makan sikit dia trigger. Aku salah makan sikit dia trigger. Tak, aku cakap tak apalah, aku try adjust sebulan dua tengok kan. Lepas tu lama-lama dia macam dia dah orang kata dah serasi dah kan. So dalam masa 3-4 bulan ni aku nak monitor macam mana keadaan aku selepas aku dah take supplement ni. Tapi cabaran dia waktu awal-awal ni, siap ada kawan aku pergi kata, weh, hang tak payah makan lah supplement tu, hang tahu tak aku makan supplement sebab supplement tu yang buat trigger hang gout hang jadi teruk. Aku tahu macam tak apalah, aku try je lah kan. Aku tak mahu lah, walaupun dia pun dah lama dah kan, dia pun dah lama dah kena gout. So aku tak mahu lah aku macam mengambil jalan yang sama macam orang lain ambil kan. Aku ambil jalan yang lain. Aku tahu, tak apa, aku try, aku ambil alfalfa, aku ambil omega, aku ambil vivix. Pagi, petang, siang, malam memang telan lah. Telan benda ni, supplement ni untuk nak bagi dia buang habis lah segala-gala acid uric ke apa benda yang aku rasa macam tak selesa kat badan aku. Dan yang penting, aku tambah lagi dengan ayak, nak balance balik, nak bagi natural balik. Sebab bila makan supplement apa semua ni, apa pun, kalau hang kena gout pun, hang kena kencing kerap kan, untuk nak buang, nak flush balik. So bila kencing kerap, ayak banyak habis. Bila ayak banyak habis, hang kena top up dengan ayak balik lah. Sebab dia nak buang ikut saluran kencing hang. Bila dah 3-4 bulan tu, aku rasa macam ada perubahan. Perubahan daripada bermula sebulan kena. Lepas tu macam dulu seminggu, okay, sebulan baru kena. And then lama-lama, aku rasa macam dah tak kena dah. Bila aku tak kena tu, aku rasa macam happy juga lah. Tapi dia akan rasa juga sengai-sengai tu. Tapi dia tak sampai ke tahap panas dan bengkok. Tak apa, aku teruskan suplemen macam misal. Aku test makan udang sikit, aku makan daging merah sikit kan. So far macam okey. Kalau okey, aku teruskan, tak payahlah. Tapi tak payahlah nak ambil terus nak ambil sampai shoot sampai 5-6 ketui udang semua kan.
hang ambil takat tangin je. And then sebab aku tahu benda ni mungkin akan jadi balik. So untuk percussion memang aku ambil sikit-sikit lah. And then yang penting aku teruskan supplement macam biasa. Alhamdulillah sekarang ni 2020 so far aku tak kena lagi lah buat usaha sekarang ni. Sejak dari tak silap aku bulan 6 lah aku kena. Lebih kurang macam tu lah. So bila tak kena tu aku still control taklah macam makan portion melantok bagi nak rock kan. Aku taklah walaupun badan aku besar, tapi untuk yang portion apa seafood ke apa ke memang aku control. Kalau hang tak control makan apa pun memang bukan takat gout tapi segala macam nenek penyakit keluar kan. So bila hang tangin je udang ke seafood ke aku bedah juga, tapi dalam kuantiti sikit lah buat nak hilang aku punya ketagih aku lah. Sebab aku ni memang suka seafood ni. Kalau mak aku buat udang, gula udang tu memang memang habis pinggan sepuyuh lah aku tahu kan. So setakat ni sahaja sharing aku pasal gout. InsyaAllah aku cuba sharing lagi pasal tajuk lain. Sebab bila dah umur meningkat mulalah penyakit keluar. Macam aku juga, aku ada lagi benda-benda lain tapi aku share dalam video yang seterusnya. Sebab bila satu-satu penyakit tu keluar, aku cuba untuk nak elakkan ambil bergantung pada ubat. Sebab kita cuba untuk menjalankan kehidupan yang secara sihat dan memang organic way lah. Walaupun aku ni tak ada lah macam goes into the healthy way sangat, tapi aku cuba tak kira macam tak ada lah teruk macam yang dulu. Okay, by the way, kalau korang rasa korang nak try supplement yang aku guna dan memang aku rasa memang proven lah untuk aku, apa boleh contact bini aku untuk consultation lah. Atau boleh tinggalkan komen kalau yang hampa ada pengalaman gout yang tak dapat dilupakan. Memang selalunya seret kaki adalah benda yang tak dapat dilupakan. Tambah nak kencing. Ada seorang dia cerita kat aku sakit gout ni. Ada seorang pakcik ni, dia kata bila dia kena gout tu kadang-kadang sebab dia nak kencing. Kencing daripada jarak daripada bilik dia sampai ke bilik ayak dia agak jauh. Lagi kata tak sampai ke bilik ayak terus terkencing dekat orang kata on the way nak pergi ke bilik ayak tu kan. Tapi aku tak ada lah sampai ke tahap tu, aku still manageable lagi lah kan. Untuk next aku akan share kenapa aku pilih alfalfa, omega dengan bibit sebagai main supplement untuk aku pulih daripada gout aku. Bukan pulih sebenarnya, untuk aku stay away from penyakit gout. See you in the next video. So stay healthy, be healthy.